sejak kapan sih Pak longsornya? Longsornya ini ya sekitar ada 4 bulanan lah, kurang lebih. Penyebabnya apa Pak? Penyebab, kalau dikatakan penyebab kita juga kurang tahu, mungkin karena air ya, karena banjir pada saat itu. Gitu. Pak, ini sebenarnya jalan ini sering digunakan warga atau hanya jalan inspeksi aja atau gimana? Ini sebetulnya jalan ya jalan inspeksi, karena memang belum dipergunakan, belum dibuka, jadi buat olahraga aja kalau pagi. Oh biasa dimanfaatkan. Ya biasa warga pada pakai buat olahraga. Tembus nggak Pak ini jalan sebenarnya? Ini itu kan sebetulnya tinggal dikit lagi tuh, ada tinggal satu rumah lagi, jadi belum tembus. Oh belum. Satu rumah. Ya di bisnis di Belmont. Oh belum ada pembebasan satu rumah ya, itu jadi belum bisa tembus. Rumah, kita juga kurang tahu itu kalau. Ini jalan tembus menghubungkan daerah mana aja sih Pak? Kalau ini tembus ini dari Srengseng, dari pos Pengumben sampai Meruya, sampai Meruya. Meruya ini ya. Sampai Meruya. Cuman baru dapat di sini nih, pas Kebon Jeruk. Kali Kebon Jeruk. Pak, kan tadi Bapak bisa Bapak bilang ini sering digunakan oleh warga untuk olahraga. Iya. Dengan adanya terputusnya jalan ini Pak, harapan Bapak apa Pak? Ya kalau harapan saya sebagai pengurus wilayah segera diperbaiki. Karena ya sering dipergunakan sama warga buat olahraga, lari pagi, kadang-kadang sore juga warga banyak. Dengan adanya seperti ini, kita juga ngeri. Nah kita juga sebagai pengurus wilayah sudah ya melaporkan dari pas kejadian itu, kita udah langsung laporan ke kelurahan. Tapi sudah ada tanggapan dari pemerintah belum? Waktu itu udah ada dari PU, tapi belum ditindaklanjuti lagi. Cuma datang survei? Datang survei, waktu itu ada sama saya, kebetulan sama bareng sama RW6. Waktu itu ada Pak RW6 juga. Kapan itu Pak? Waktu saya udah... Sebulan, dua bulan lalu ada ya? Ya sekitar 2 bulanan. Tapi belum ada tindak lanjutnya sampai sekarang? Belum ada tindak lanjut ya. Jadi, sampai sekarang. Selama jalannya rusak, kegiatan aktivitas olahraga warga terhenti. Bahkan kita dari pihak pengurus wilayah pasang pelang di sini. Oh, sempat ada pelang tadi. Kita pasang pelang, tidak boleh dilalui sama warga. Bapak dengan Bapak siapa? Pak siapa namanya, Pak? Saya Sofian Ayor. Pak Sofian? Sofian. Pak Sofian sebagai ketua RW. Oh, jadi dua kali ambrol ya, Pak ya? Kemarin kan hujan gede lagi kemarin. Iya. Berarti berapa hari lalu banjir ya? 4 hari yang 5 hari yang lalu ya? Berarti dua kali ambrol ya, Pak? Ya, mungkin tambah parah kali. Tambah parah. Karena kan kan belum itu lama-lama habis tuh ngontor. Iya, kan belum dipantek gitu. Itu putus kan. Jadi menimbulkan perawannya bisa longsor ya. Ya, ini anak ngerinya kalau anak-anak kecil. Anak-anak kecil pada main. Suka main ke sini ya Pak ya? Takut nekat lewat gitu. Ya, naik sepeda, kadang-kadang dia pada lari-lari apa olahraga. Nah, sekarang tempat kita pasang ini apa? Pelang ya. Pelang dilarang melintas. Oke, siap. Jangan lupa subscribe ya.